Step on the land. Halo ya, jadi aku nggak terlalu tidur, nggak terlalu enak. Kayak jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun, jam 2 bangun. Jadi apa, bangun terus setiap 1 jam. Ini jam 6, ini aku harus siap-siap buat berangkat lagi. Nah, oke, okay, siap-siap. Dan siap, sekarang mau nyoba pergi makan pagi. Makanan aku nggak pengen makan berat, tapi pengen agak makan sedikit di bubur ayam. It's great. Kurang panas sedikit. Oke, okay, jadi bukannya aku gak mau makan banyak, tapi tak simpen buat siang sama malam biar aku bisa makan yang lebih enak. Karena makan hotel kan kayak normal banget. Tapi sekalian aku bisa nyokain makanan yang asli Jogja tuh banyak tentunya. Oke? Okay? Oke, okay. Saya tak duduk depan Pak, mau ngambil gambar. Ya, aduh. Langsung kita berangkat saja Pak. Bensinnya ada? Mau isi dulu? Nanti saat di jalan aja. Gitu ya? Oke. Okay. Jangan mokok loh Pak, lain nanti. Nanti bingung saya. Dulu pernah Pak sama tim TV juga kan. Tapi waktu itu tim banyak itu, 40 orang kayaknya ada. Nah, kan ini pantai selatan ini Pak. Kan apa bisa dibilang kepercayaannya orang Indonesia kan ada nyiroro gitu, ya, gitu. Ya, gitu. Kan enggak boleh pakai baju hijau gitu. Oh, pasti itu bawahnya Pak yang pakai hijau. Sak deretan hijau semua. Terus ombaknya enggak main-main waktu itu benar. Sampai kamera banyak yang kena air, banyak yang jatuh. Oh, celaka beneran. Tapi orang sana kan enggak. Ya enggak percaya tapi gitu-gitu mesti lah. Harus saya bilangin ini percaya enggak percaya, tapi kalau Indonesia nurut lah, kita enggak rugi lah. Nurut itu kita enggak rugi, iya, kita enggak bayar. Cuman mereka kayak aduh masa sih gitu. Ya, terserah Anda. Cuman nanti kalau ada risiko saya apakah Anda mau tanggung? Kadang-kadang malah semakin dibilangin semakin penasaran apa semakin pengen tahu, pengen nyoba. Pengen nyoba. Jadi dibilangi kalau mau ambil resiko silakan, tapi nanti nggak tahu saya. Bisa saja pakai tapi nggak terjadi apa-apa kan ya. Tapi kalau pakai terus terjadi apa-apa kan menyesal nanti itu. Duh, tahu gini saya kan nurut. Indonesia Ichimori wajib. My favorite plain Ichimori. Ya jadi ambil satu. Sungkan ya. Sungkan ya. Lu tak beliin apa dah, Pak? Ini, Pak. Oh ya. Lu kan sedotan ini, Rek? Enggak apa-apa. Oh iya dah. Enggak apa-apa kan udah toilet. Oh iya, pantai itu mang. Ini mari korbanan ini, Pak. Iya. Nah, dekat-dekat sini kayaknya. Mana sini? Nah, betul ini. Aku lu enggak pakai sini enggak apa-apa ya. Enggak mari cepat teduh. Baik Pak ya, Pak. Lama di Singapura pernah datang sini tiap hari. Oh. Betul ini rumahnya ini. Nanti kalau mau naik motor saja. Gitu. Hmm, waduh ini betul ini saya. Nanti siang pun pasti benar.
Iya ini. Lobster ada, Pak? Mau lihat aku, Pak? Ayo, Pak. Oh, sekarang ini jadi restoran, Pak, ya? Waduh, sudah sukses betul ini Pak Sis ini udah. Dulu Nyonya Kim sini masih di sini warung kecil di sini dulu. Dulu. Iya, toko-toko kan ya, jual 12, jual ya. Minum gitu ya. Kan, Pak. Iya, betul. Saya ingat. Waduh, sekarang kepiting, lobster, ikan. Waduh. Saya ikut seneng ini, Pak. Oh iya, mereka pinginnya yang gede-gede nanti, Pak. Ada enggak, Pak? Lihat, Pak, yang paling besar. Paling besar 1 kilo ada 1 ekor. Udah lu jam-jam 6 atau jam 7 nanti. Taruh mana, Pak, ya? Saya taruh sini mungkin, Pak. Coba, taruh mana yang aman ya? Enggak jalan ini, Pak. Anu, abang yang megang saya foto mau enggak? Seperti ini megangnya. Sih, bentar, Pak. Apa? Budi. Sekarang berhubung jalannya diputus, dibuat gorong-gorong, enggak bisa masuk. Lama ya, kalau untuk liputan besok kan saya udah izin katanya iya harus nanti dikawal sama kita biar urut-urutnya lama depan 40 depan 40 depan 40 fan-nya banyak, Pak, yang tanya-tanya ke bawahnya ini. Iya, banyak. Tanya gimana, Bro? Iya, dia nunggu tanggal berapa datang ke Gondola. Tapi dari Surabaya luar kota pun datang loh. Loh, mereka ini datang. Enggak telepon. Hotel di Timang yang penginapan di Timang yang baru. Itu udah penuh itu yang di atas itu. Buat nginep tanggal malam 4, tanggal 4 itu. Loh, mereka tahu tanggalnya loh. Enggak, dia dari minggunya, dari nanti sore sudah nginep enggak? Dia nebak saja, taunya hari Sabtu atau Minggu. Taunya. Waduh, berarti banyak ini yang datang, Pak. Iya, tapi kan dia mangkin nanti. Diamankan dari tim-tim Gondola nanti. Ada yang mau mandu. Oke, baik. Siap. Mau berangkat ke lokasi sebentar lagi. Ayo, Pak. Berangkat. Di player di sana. Ayo, Pak, ya. Wih. Jadi radius berapa meter itu kan dijaga nggak boleh mendekati iya. Buat area setting itu gitu nanti. Harus seperti itu. Kasih ya tali rafia buat itu nanti. Yang oh nggak bisa. Dikonting loh, Pak. Betul. Tapi ini, Pak, tetap aduh, enggak boleh pakai baju hijau tetap, Pak. Sebaiknya tidak. Sebenarnya sih saya anuran dulu. Sekarang sudah agak diabaikan. Udah diabaikan. Dulu kan pernah tapi yang ya, waktu dulu. Tim TV kan hijau semua itu. Kamera ini kena. Yang seperti kalian lihat, ombaknya itu sangat lemah gemulai. Ini sangat mengkhawatirkan dan kru juga bilang beberapa hari ini itu ombaknya lemah gemulai terus. Tapi satu kabar baiknya, krunya bilang mungkin hari-hanya tanggal 4 September itu ombaknya itu agak kencang dikit. Soalnya habis sepi gini itu biasanya ombaknya jadi lebih kencang. Nah, jadi untungnya itu, jeleknya kalau enggak gimana itu. Ini dibantu, Pak, ya. Senin besok salaman ini loh. Loh, ini makanya dibantu Senin, Pak. Iya. Ya, oke. Foto, Pak. Satu, dua, tiga. Lagi, Pak. Satu, dua.
Kok dibantu Pak ya sendiri? Aman pokoknya, aman ya, bisa. Oke. Dulu udah pernah kan ya memang kita. Iya. Dibantu Pak ya sendiri ya. Oke. Oke. Oke, boleh dibantu Pak ya. Oke, ya, oke, oke Pak. Mari Pak. Tak balik Pak ya. Iya, iya. Tempat nyiup ini ya. Di sini jual air juga gitu Pak? Enggak. Enggak, ini kan free. Oh, gratis. Oh, aduh. Minum gratis sudah ada Pak ya. Take it easy. Ya, jadi sekarang lagi survei tempat dan lokasinya aman dan tim sekitar pun sudah siap untuk mendukung, membantu perjalanannya program. Jadi sepertinya sudah selesai dan ya, aku ngomongkan berapa kali ya. Ya, pokoknya seperti itu dan untungnya nggak ada yang mengenal ya. Heh, jadi rahasia masih tersembunyi. Oke, okay? Bye. Sama-sama. Sampai jumpa hari Senin lagi Pak ya. Which? Iya Pak, sudah siap. Oke, sudah. Siap. Mari Pak. Cumi goreng. Ini yuk tempe Pak ya. Tempe. Lobsternya. Sendirian Pak. Ada ini. Halo Pak. Waduh, saya baru lihat kabar-kabar Pak. Mana nyonya? Enggak ke sini. Yang dulu memulai tapi kan ya Pak ya. Yang bikin konten. Oh iya. Tahun berapa Pak dulu? 97. Waktu itu nggak ngira ya, jadi kalau saya nggak ngira kalau akhirnya jadi seperti ini. Jadi tempat turis ini. Tempat turis. Ini malah kebanyakan orang Singapura, terus India, Malaysia. Lokal? Lokal malah jarang. Malah jarang. Kebanyakan orang-orang asing. Tapi sekarang sudah ini Pak ya, hidupnya. Alhamdulillah. Jadi udah sekarang udah tambahan rezeki juga untuk keluarga. Pertama dulu kan sebelum sama sebelum syuting ini, sebelum mama saya datang ke sini syuting itu pendapatannya nggak ada Pak? Ada, tapi kan itu hanya satu maksudnya pendapatan hanya lobster. Iya, bukan. Jadi bukan sebelum wisata kan hanya lobster. Bukan tamu-tamu gini ya. Bukan. Waduh, jadi sekarang waktu itu saya aktivitas cari lobster, terus waktu kalau nggak salah 97 kalau nyonya itu datangnya tahun berapa tadi itu pertamanya jadi nyonya Kim itu juga mama saya itu. Saya ikut seneng kok ya. Makanya waktu itu kan saya mana nyonya Kim kok gak sering kesini karena saya juga mengucapkan terima kasih alhamdulillah juga karena Pantai Timang seperti ini yang bawa waktu pertamanya nyonya Kim. Ada gitu Pak ya, waduh saya ikut. Yang mengantarkan saya sampai lokasi dengan aman. Bapak siapa namanya? Pak Bambang. Pak Bambang, mantep nyetirnya aman. Pak senyum Pak. 1, 2, di sini ya, di sini ya. 1, 2, 3. Di perjalanan pulang ke Jogja lagi. Masuk. Waktunya shopping untuk bahan-bahan. Oke, jadi aku masuk ternyata di sini nggak ada pintunya. Naik tangga langsung masuk. Jadi aku rada kaget. Sekarang mau beli handuk dulu, nyari kompor juga nantinya. Oke. Ternyata masih ada lantai atasnya. Ini jadi mau ke lantai atasnya lagi nyari handuk. Seperti yang kalian lihat di TV, akhirnya batal. Semua ini tak kembalikan, nggak jadi beli. Ini aku mau pergi istirahat. Oke. Okay.
Oke, aku baru masuk kamarku sebenarnya. Ya tak kira mau istirahat, baik banget orangnya, bajuku dilipat nong ini. Ya jadi seperti ini, aku mau tak ma. Sekarang ini aku mau mandi atau siap-siap pulang lagi, soalnya malam aku harus ketemu orang buat persiapan besok dan juga telepon-telepon lagi, jadi aku harus ngecas handphone, oke? Bye. Ya, jadi sekarang wis sudah mandi dan tinggal tunggu rapat jam 7 nanti. Jadi sekarang masih ada waktu kosong. Apa yang aku lakukan? Ya, ngedit video buat YouTube. Jadi ada sekitar 20-30 menitan kayaknya. Tak ngedit. Ngedit dulu. Oke. Dulu. Bye-bye. Oke, udah selesai meeting. Ini baru balik kamar. Dan ini waktunya untuk kita lihat bersama. Tapi tak pikir rojak wis nanti tambah wis jam 9 mau jam 9 dan juga kayak takutnya kemalaman nanti datang kayak jadi batal. Jadi ya tidur aja wis. Selamat malam. Ya, jadi aku sebenarnya kemarin mau tidur bentar 10 menit terus ngedit lagi. Tapi yang kau dengar ketika aku buka mata adalah oke, video kali ini cuma sampai situ. Kalau kalian nggak mau kelewatan video-video berikutnya, klik tombol subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu yang suka Running Man, karena ini behind the scene-nya Running Man. Oke, bye.